Mesin Layan Diri Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bakal diperluas ke seluruh kawasan strategik seperti di institusi pengajian tinggi, pejabat swasta dan hospital selewatnya akhir tahun ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyasarkan mesin tersebut dapat diperluas kepada 5,000 penerima di bawah inisiatif Usahawan Makanan Insan. Menerusi inisiatif Insan, penerima akan diberikan mesin layan diri di tempat yang telah dipilih dan akan menerima sewaan bulanan serta dibayar terus kepada penyedia mesin layan diri antara RM600 hingga RM800 bergantung pada jenis mesin. Jadi dari segi kita kena padankan secara jadualnya antara penerima dengan juga kesediaan mesin itu dengan juga kesediaan tempat. Cuma kita dalam tempoh 2 minggu sebelum ini dan akan datang, kita sedang memuktamadkan seberapa banyak tempat di seluruh negara. Di Perak pun ada beberapa tempat yang rintis yang akan dilancarkan dalam tempoh beberapa minggu ini. Dan saya ingat dalam 1-2 bulan ini, dia akan dapat diperbesarkan pada skala yang lebih cepat. Beliau menyatakannya pada lawatan ke tapak mesin layan diri IPR di Stesen Bas Terminal 1 Seremban.